Ya Rabbi salli ala al-Mukhtar Taha al-Bashir waghfir lana kulla zallahu anhuna fin nadhir Ya Rabbi salli ala al-Mukhtar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunawiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Alaydrus tentang meraih masa depan yang cerah. Urusan mati, urusan pindah ke akhirat, semua minta perpanjangan kontrak di dunia. Minta kontraknya dipanjangkan, minta ditambah, minta ditambah, minta ditambah, minta ditambah. Oke, kabul. Jenengan dipanjangkan umur sampai 1000 tahun, siap. Insya Allah, bagus jawabannya insya Allah. Tapi coba dicek dulu. Istrinya meninggal, dia masih hidup. Oke, bisa nikah lagi, sip. Nikah lagi. Umurnya dia 100 tahun, istrinya meninggal, anaknya meninggal, umur 200 tahun. Wah, sak putune entek. Terus hidup sendiri sama jalannya udah gak jelas. Tambah 100 tahun lagi, geletak di tempat tidur. Urip orang mati gak? Mau? Mikir ose. Jangan tergesa-gesa. Ini laporan ke langit jalan terus ya. Mau? Mau? Lah, kok clean plan gitu gimana? Tadi katanya siap. Sekarang mulai punya keyakinan tidak mau. Ya udah, diskon nolnya kurangi 1. 100 tahun. Oke, mungkin masih agak masuk akal ya. 100 tahun masih siap. Di Solo dulu ada satu Habib umurnya 95 tahun, kurang lebih. Sakit. Habib ini berapa hari sekali khatam Al-Qur'an. Bahkan ada yang mengatakan tiap hari khatam Al-Qur'an. Sakit. Di rumah sakit dijenguk sama Habib-Habib yang lain dan sama temen-temennya. Ya, mau kiai, ya soan tuh jenguk. Terus semua mendoakan, mugi-mugi Habib tambah umur, panjang umur, sehat. Jawaban Habibnya, stop, please, jangan doakan saya panjang umur. Ya, saya udah capek hidup sama temennya cucu-cucu saya. Kamu kan temennya cucu-cucu saya hidup sama temennya cucu-cucu saya udah capek. Saya pengen nyusul teman-teman saya saja. Tadi dongakna aku Husnul Khotimah. 95 tahun ya, nggak mikir dawa umur, mikirnya Husnul Khotimah. Jadi kamu mikirnya enaknya berapa? 100 tahun atau 80 tahun? Terus mulai mikir ya. Ya, Husnul Khotimah, kita nggak bahas Husnul Khotimahnya ini, bahas umurnya dulu. Umur ini, ternyata umur kita ini yang nggak bakal meleset. Wong sudah dikasih tahu oleh Allah Ta'ala kok. Yang menciptakan kita kan Allah, nggak ada yang lain. Allah udah ngasih tahu kita lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah udah ngasih tahu umur umatku 60 sampai 70. Tahun itu rata-rata di kuburan ya segitu 60 sampai 70 tahun. Berarti setelah menginjak umur 60 tahun masih hidup, berarti sudah dekat. Hadir nggak orang yang umurnya 60 tahun ini? Nah, berarti sudah dekat. Nggak apa-apa ngomong gitu loh ya. Oh itu fakta. 60 tahun berarti sudah usia mati. Usia mati, wilayah kematian 60 sampai 70 tahun. Tapi yang namanya mati nggak nunggu 60 sampai 70 tahun. Saya kaget waktu dengar berita wafatnya almarhum putra Ke Haji Arif bin Ilham rahimahullah, Ustadz Amir ya, Muhammad Amir Azikro. Semoga Allah merahmatinya di alam barzah sana, menjadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, meletakkan ruhnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin, dan bersama ayahnya tercinta, dan dijadikan yang ditinggalkan ibunya maupun saudara-saudaranya mendapatkan ketabahan, kesabaran, dan bisa meneruskan perjuangannya dengan penuh kemudahan dan pertolongan. Amin Allahumma amin. Saya masih ngobrol hari Ahad, 2 minggu kemudian dengar meninggal. Ya kaget saya, Allah, anak muda itu. Baru saya ajak ngobrol, saya ajak bercanda di ceramah, saya guyon di ceramah bersama beliau rahimahullah. 2 minggu kemudian wafat. Terus ya mikir aku kapan? Mesti ya jawab, "Sejose lah, awakmu angkat selesai. Aku belakangan saja, kalian berangkat duluan." Mesti kan mikirnya begitu ya, sama orang lain kan begitu kita. Oh saya belakangan aja lah, dia berangkat duluan. Bahkan setan itu menghias. Begitu kita mau ingat mati, setan akan mengarahkan itu dulu yang pantas mati, umurnya udah sekian. Itu dulu yang pantas wafat, umurnya udah sekian. Kamu masih muda. Namanya maut gak kenal usia. Yang penting kontraknya menurut catatan Allah habis, maut selesai. Mau sehat, gagah perkasa, gak punya penyakit, ganteng pol, kalau kontraknya habis tetap mati. Walaupun sakit udah gak bisa gerak, walaupun udah gak bisa ngapa-ngapain, komplikasi 80 penyakit, tapi kalau yang nama kontraknya belum habis, dimati-matikan gak mati-mati. Cabut alati ben mati, gak mati. Tambah melek. Kaget itu. Kok tambah melek gitu ya. Kenapa? Kontraknya belum habis. Wah, ada itu, naudzubillah min dzalik. Ada orang bunuh diri setelah jatuh dari sekian lantai ya, ternyata gak mati. Gak mati tapi ya gak urip. Hidupnya gak enak. Naudzubillah min dzalik. Kadung remuk. Tapi yang gak mati. Lama. Kenapa seperti itu? Ya kontraknya belum habis. Kenapa saya ngomong seperti ini? Mau nyadarkan diri saya sendiri. Ini majelis hall yang ini, meden-medeni. Iya, namanya hall ya. Eling mati, masa nggak ngingetkan kematian. Majelis tahlil, masa nggak ngingetkan kematian. Harus diingatkan dulu. Nah, karena usia kita ini mahdud, terbatas, 60 sampai 70 tahun. Terus kita nanya, habis mati ngapain? Tuh. Asik ya. Saya ditanya, Habib dari Singosari kemana? Balik Solo. Karena asal saya dari Solo, saya ke Singosari cuman mau ceramah. Selesai saya ya balik ke Solo. Betul kan ya? Nah, saya nanya sama jenengan, jenengan asalnya dari mana? Solo. Antum, saya, kita semua asalnya dari mana? Dari alam akhirat. Alam dar, alam arwah, alam ruh. Terus kita dititipkan di perut ibu. Perut ibu itu besar atau kecil? Ojo kurang ajar. Perut ibu besar atau kecil? Ojo kurang ajar. Ngomong weteng ibu lemu kan, kurang ajar. Besar ibu kurang ajar dong. Perut ibu besar atau kecil? Kecil, langsing, iya. Kemasukan kita, plum, tiba-tiba jadi apa? Membesar, bukan besar, membesar. Perut ibu yang kecil tiba-tiba membesar. Sebesar-besarnya pembesaran itu selama 9 bulan kira-kira besar banget atau tetap sempit? Ya tetap tambah sempit. Kenapa? Karena ruangannya itu tidak berubah. Yang berubah adalah di, ukuran bayinya ngesuk terus. Bayinya ngesuk, sempit. Dari alam yang luas dimasukkan ke alam yang sempit. Kenapa dimasukkan ke alam sempit? Karena itu pintu. Alam sempit perut ini adalah pintu. Pintu untuk kemana? Masuk alam dunia. Jadi alam perut ini adalah pintu untuk masuk alam dunia. Nanti selesai di alam dunia, dikembalikan ke alam akhirat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami miliknya Allah dan kami kembali kepada Allah. Balik ke alam akhirat harus lewat pintu. Makanya nggak ada judulnya kuburan jembar, nggak ada. Saya akan buat kuburan yang luasnya 5 hektar. Boleh luas kuburannya, tapi kuburanmu tetap sak kotak. Betul ya? Sak kotak, kecil 1 kali 2 meter. Kenapa kecil? Pintu. Untuk masuk mana? Masuk alam barzah. Alam barzah besar atau kecil? Besarnya luar biasa. Nanti mau masuk alam mahsyar, alam akhirat, dikeluarkan lagi lewat pintu. Nggak ada ujuk-ujuk dari barzah gitu ya, alam mahsyar, enggak. Dikembalikan lagi lewat pintu. Maka namanya alamnya alam kebangkitan, bangkit. Tapi udah dirubah ini dunianya. Jadi padang mahsyar yang luar biasa. Setelah itu disidang. Setelah disidang digiring ke neraka atau dihantarkan ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang dihantarkan ke surga. Amin Allahumma amin. Dihantarkan ke surga, sampai di depan surga harus melewati yang namanya jembatan. Jembatannya itu kebetulan bawahnya namanya neraka. Masya Allah. Kalau sudah diantarkan ke surga lewat jembatan ini kepleset, ya nyemplung neraka. Makanya jangan cuma diantarkan ke surga, sampai dimasukkan ke dalam surga. Karena ada orang-orang yang sudah dihantarkan ke surga, di depan pintu surga diseret ke neraka oleh anaknya. Ya Allah, jangan masukkan orang ini ke dalam surga. Karena dia tidak pernah mengajarkan aku sholat. Aku tidak bisa sholat gara-gara dia. Jadi bawa dia masuk neraka bersamaku ya Allah. Ada pula istri-istri nanti yang nyeret suaminya. Makanya Pak, kadang-kadang tuh istri sudah di dunia ruwet, akhirat yang meruweti. Kadang-kadang loh ya. Sama seperti suami, Bu. Suami juga begitu. Ada suami-suami yang begitu juga. Ada itu. Gak usah kita jelaskan ya. Yang suami gak usah dijelaskan. Istri aja dulu. Istri dulu. Karena ini majelis para suami, bapak-bapak ini di sini pemirsa, ini banyak suami-suami. Jadi saya akan menjelaskan nih istri-istri yang akan menyeret suami ke neraka. Istri-istri yang nggak pakai jilbab. Istri-istri yang ngumbar aurat, rok mini dan seterusnya. Istri-istri yang tidak mau sholat, suaminya membiarkan, bahkan suaminya senang. Dik, kamu kalau jilbaban kok kurang ayu ya Dik ya. Bukan Dik ben ayu. Dadi aku dadi wong lanang gagah lho, gandeng wong wedok ayu nang dalan. Masya Allah. Sebagai suami aku akan merasa gagah kalau aku nanti gandeng kamu di mal-mal seperti bawa cewek cantik. Ternyata itu istriku. Jadi senang kalau istrinya telanjang tuh senang. Istrinya pakai rok mini senang. Istrinya pakai kacamata hitam, rambut terurai. Wah, Masya Allah, jaketan sisa. Bangga dia, gandeng. Suaminya sholat. Bukan gak sholat, suaminya sholat. Zikir suaminya, zikir. Ngaji, mungkin ikut sholawatan suaminya. Di akhirat suaminya diantarkan ke surga. Gara-gara punya amal soleh yang banyak. Tiba-tiba istrinya Melayu ngoyak. Kira mau ikut ke surga, ternyata nyeret. Ya Allah, ini laki yang satu nih ya Allah, please yang Satu ini, jangan izinkan masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak pernah perintahkan aku sholat, dia tidak pernah perintahkan aku tutup aurat, dia tidak pernah mengajarkan aku yang namanya puasa, dia tidak pernah mengajarkan mana yang haram, dia tidak mengajarkan mana yang baik, dia biarkan aku, bahkan dia suruh aku buka aurat, ya Allah. Jadi kalau aku ke neraka, dia harus ikut sama aku. Masya Allah. Mungkin-mungkin gak hadir nih orangnya nih. Gak hadir di sini kan tidak hadir di situ. Tidak ada di dunia nyata dan tidak ada di dunia maya. Mudah-mudahan ini hanya khayalan Habib Novel belaka. Mudah-mudahan ini lebihnya Habib Novel, ya Habib Novel lebih. Insya Allah nggak ada istri model begitu dan tidak ada suami model seperti itu. Tapi nanti kalau ada, yang ngeri. Diseret. Ansifli, ya Allah tolong jadikan suamiku ini bertanggung jawab atas semua tindakanku. Makanya, suami-suami jangan takut nasihatin istri. Mau nasihatin istri aja takut. Masya Allah. Beraninya sama orang lain, sama istrinya nggak berani. Kalau sama orang lain, haram, haram, berani. Sama istrinya, dedek, haram, dedek, haram, haram. Jauh aneh-aneh, jauh suci awakmu. Kalau betul kalau, ruwet lanang gitu. Masya Allah. Kenapa kita harus mengkerut gitu? Jangan takut sama istri, takutlah sama Allah Ta'ala. Tapi ya jangan kasar sama istri. Takut sama Allah, berani nasihati istri, tapi nasihati dengan cara yang dibenarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tegas santun. Tegasan santun. Kalau sudah, wa ma'alaika illal balah. Tugasmu hanya nyampaikan. Nggak ngeyel terus ya wis. Itu bukan tanggung jawab pula lagi. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Alaydrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Orang yang tidak mau mengambil pelajaran dari kematian di sekitarnya dan tidak pula beramal lebih sebagai persiapan untuk kehidupan akhirat adalah orang yang rugi. Karena bagi orang mukmin, kematian adalah gerbang menuju kehidupan yang kekal abadi, yang tidak akan ada kesempatan untuk hidup kembali di dunia. Semua amal perbuatannya akan dihisap, dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tentulah semasa hidup di dunia akan ia pergunakan setiap detik waktunya dengan bijak dan penuh keimanan. Namun sangat disayangkan, di zaman saat ini, walau kematian tak sedikit yang mengintai di sekitar kita, seringkali kita mudah melupakan hal tersebut dan kembali pada rutinitas semula, yang awalnya sempat berhenti maksiat karena takut meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Tak sedikit yang kembali berlumuran lumpur dosa, seolah tak ada hikmah dan pelajaran hidup yang dapat dipetik dan diamalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Al-ayah. Wahai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, jagalah diri kalian dengan menjalankan apa yang diperintahkan kepada kalian dan menjauhi apa yang dilarang bagi kalian. Dan jagalah keluarga kalian dengan memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan melarang mereka berbuat maksiat. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menurut Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, maka wajib bagi kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita agama dan perbuatan baik serta adab yang sangat mereka perlukan. Sudahkah kita mengajarkan anak-anak kita tentang ilmu agama, mendidik mereka tentang adab? Sudahkah kita mengajarkan atau memberitahu pada istri-istri kita tentang tuntunan agama yang benar, tentang kewajibannya sebagai seorang istri, baik dalam berkeluarga dan bersosial dengan yang lain? Jangan sampai anak dan istri kita menjadi bumerang bagi kita, menyeret kita ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Mari mulai hari ini kita introspeksi diri untuk menatap masa depan yang indah. Sudahkah kita bersiap menyambut kematian dengan senyuman? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala usaha kita untuk menjadi ibadillahi sholihin, dan semoga kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.